Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Okay, sekarang ni kita berada di mana, Mirul? Hah? Kita berada di mana sekarang? Di Yan. Rumah saya. Kita tengah kacau dodai sekarang ni. Boleh tengok belakang tu proses Mbak. Tempat proses kacau dodai. Nah, insyaAllah tadi daripada pukul apa, Mirul? Kita start nyala api pukul 6.40 lebih dan 50 itulah. Dan start masukkan santan tu pukul 7. Pukul 7. Kita tengok sekejap macam mana proses dia. Mari kita tengok satu persatu, insyaAllah. Sementara mereka duduk tengah, duduk kacau dodoi. So aku cuba tengoklah pandangan belakang ni, cantiklah sawah padi. Tapi kalau bahasa utara, belakang ni bendang. So kau tengok sendiri lah. Dia kehijauan dia tu, Allahu Akbar, seronok tengok. Belakang tu kan dengan gunung jerai kan. InsyaAllah suasana kampung. Ya, setelah beberapa jam mengacau dodol, ini hasil dia. Ini Ustaz Amin letih tu. Kacau dodol yang buat tengah duduk main telefon. Ustaz Mirul. InsyaAllah. Sekejap kita tengok cara nak angkat dia. Dah packing, insyaAllah. Let's go. Okay, sementara kita nak apa, tunggu dodai masak. Mungkin lagi sejam lagi kot, lebih kurang. So ni, di belakang aku ni, aku nak tunjuk. Ini adalah pokok jambu. Okay, ini adalah pokok jambu. Ini jambu apa? Makcik ni jambu apa, cik? Jambu apa? Jambu batu lah. Pokok jambu, ini adalah pokok jambu batu. Dia ada dalam ni, dia dalam pasir ni. Dia paling besar sekali lah yang aku nampak. Kenapa kena tutup ni? Sebab kita tak mau bagi serangga, serangga makan ni. Nampak tu serangga. Nampak tak yang putih-putih tu, dia lah sarang dia, sarang semut. Ni pun ada lagi ni. Okay, jom jom jom. Sikit lagi, sikit lagi. Mungkin lah sejam lebih lagi kot. Ustaz Mirul kata lagi sejam lebih. Pandangan di apa, di kampung.
Okey, terima kasih sahabat-sahabat yang mana sedang menonton vlog untuk kali ini, dan jangan lupa subscribe, share dan komen. InsyaAllah kita tunggu next vlog pula dengan pelbagai konten. Okey, thank you. Bye-bye.